Saum di mana insang ini nyata. Mengalami ngomong-ngomong, Siti
Maria mah sudah udah nanya kita aing mah standar kaula mau ngomong aing mah. Aing mah ngomong. Nabi Isa kakak dilahirkeun budak. Golodot Nabi Isa. Golodot diangkat leungeun Nabi Isa. Cek Nabi Isa cicing sakarehan. Anna Abdullah atani alkitab. Aing hamba Allah nu bakal ngadatan dan Allah ka aing alkitab. Karena nanti anak ibnu Allah hatan yang kita aing adalah anak Allah nu bakal ngitung Allah ka aing karena kita torek kan saya tahu. Aku kan di naram ya Nabi Isa anak Allah. Torek. Nah wajib dah mah ngaku na Nabi Isa 100 dewasa ngaku. Aing teh ibnu aing teh Abdullah hamba Allah nu geus diangkat ku Allah jadi nabi na Allah. Ngaku. Sahabena Nabi ngaku ka umatna aing Nabi Allah sehingga na Nabi mah diwajibkeun kudu aya pengakuan pangklaiman dirina Nabi ngan geus ditutup kana biar ku pangesa Kanjeng Rasul awas kade sakabehna umat di zaman Nabi Adam berikut nabi-nabina abg umat Rasul berikut nabi-nabina pancina eta teh pancina nabi ge nabi pantayana satracan nabi Kanjeng Rasul eta ruhna Kanjeng Rasul anu geus nempel kana para nabi-nabi. Nah kita naon ting geus leutik lah geus urang kita leutik bae dina Kanjeng Rasul sakabehna nabi teh umat Rasul teh sabab Rasul diutus ka sakala mana kana sakabeh al sekabe alamat tuh di zaman Nabi Adam sampai kain lagi alam kabe teteh. Maka Rasul diutus karena sekabe na alam. Berikut nabi-nabi anu sadajana di umat Rasul kain teteh. Dina tanggirul kulub jelas. Dina tanggirul kulub bingung nih tengah di tanggirul kulub kurang udah mengarah lagi gitunya. Tanggirul kulub nih tengah di tanggirul kulub. Nah, memang gitu orang perjalanan ke apa? Perlu apa orang karena itu latar belakangnya. Tadi datang Mirul Kurdi, nungak damelnya Imam Amin Kurdi. Imam Amin Kurdi teh cucuknya Imam Naksabandi. Hari Imam Naksabandi teh adalah anu ngak bungkukin karena korikot Naksabandia. Jadi artinya tuh si Tanggirul Kurdi mah korikot Naksabandia. Ngan lahir si Abdul Qadir Jailani, tuluy si Abdul Qadir Jailani gaduh murid-murid nges gaduh muridna eta teh dihijikeun Qadiriyah wa Naksabandiyah. Qadiriyah wa Naksabandiyah teh gabungan antara Imam Naksabandi jeung Tuan Syekh Qadir Jailani, tapi lain ku Tuan Sena ku muridna deui dihijikeun da Qadiriyah wa Naksabandiyah. Artinya dina tanggirul kulub teh eusina mah eusi tentang tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Urang ngaji eta tanggirul kulub ya bari dibarengan ku hate ngajina. Di hatean mungkin dina hitam ge pan hitam teh tarikat nasanya liah di hatean urang ngajina bari di hatean jadi gagahna Kanjeng Rasul teh kitu tah gagahna Kanjeng Rasul jasad nabi-nabi nu tiheula ruhna nu nyampaikeun pesan maruh Kanjeng Rasul daruhna mah geus aya ilah tuh. Ruh nama ruh Kanjeng Rasul nyampaikan pesan teh. Itu tah mantap bisa yang ngaku-ngaku nabi zaman ayeuna. Loba paling mah zaman Musa teh bahkan ngaran teu pantes aku jadi nabi lewat ya, suka bumi teh si Tateng. Gas aya zaman ngaku nabi bohong, aya zaman ngaku wali oge bohong. Oh. Wali mah dilarang ngaku sebab ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkeun bahwa seseorang itu sebagai wali Allah. Oh, dalil. Nabi mah loba dalilna, bahkan nabi mah kudu dibukakeun sakapeung moal eta teh mujizatna teh. Bukakeun mana? Bukakan kusia bahwa tete-tete nangarana curug siar tiba bakal keluar cai dibukakan po dikirkan curug Kanjeng Rasul iya teman teman curug cai kalau saya nak cai teh cai jam-jam turis sumar kausar ci jam-jam eleh kucar ayah dina curug pangrasakan Kanjeng Rasul
Nya bahasa pikih mah nupang utamina cai cai jam-jam. Sumal kausar, tuli kausar, kausar kaya lah di jam-jam. San hajan kausar air lompat di surga. Tapi ada pun di jam-jam. Mata beruntung, jelmaan, nusok ingin di jam-jam. Beruntung, cai kong bagus dan wayak teh. Ngan, cai jam-jam eleh, ku cai anu kaluar dina curug na pangarsa nabi. Cai anu paling utama maeta, cai anu kaluar dina curug na kanjeng rasul. Nah, hadirin yang jadi pengutama, ya terus langsung persentuhan yang jalan pemuliana. Aku cai pemuliana, cai jam-jam yang rasul, muliaan kanjeng rasul. Aku cai mah, tidak kaluar kanjeng rasul, aku pemuliana ada cai. Gitu, utama. Dan wah ini sedaya baru jeng urang bodoh jeng urang ini hari para wali-wali Allah ma imam abbasan sendiri 40 tahun dina hadirna hadirna secara pandangan hadir lain batin secara pandangan hadir ningali kana kanjeng rasul pernah 40 tahun iya kanjeng rasul hadir apa hadir kan yang rasul mah ningali ke kurang pengajian kira iya tukang yang rasul mah ningali ikut ya siapa mengajina naon keluar wae haram wae oh wae siapa mengajina ningali kan yang rasul mah ningali ikut kan yang rasul mah para hadirin ningali ikut kau kan ningali ikut siapa cik rasul kongkohan jadi umat aing tapi pegawai yang dadar lupa siap pegawai naik mati rokok dipakai ku siya sopo bertinggalin ku siya alisya ayam umat ain lo amat sunah ain lo tinggalin ku siya tapi itu kan ya rasul sebut lo mantap lo bakan sholawat kurang bakan sholawat kan ya rasul tersepen gak ada menurut bakan sholawat tersepen kan ya rasul tersepen jasa. Kalau ini para hadirin sadaya, ayat ihtida ategesna arah anu nuduhkeun wal usul jeung kana usul wal istidlal jeung kana mentana dalil ala auliyai kana mangfirang-firang wali-walina Allah. Allah nunggeus nutufan kana dalil. Henteu ngin dalil Allah kana seseorang teh wali Allah. Henteu. Ku Allah eta mah teu dijieun dalil bahwa seseorang teh wali Allah. Henteu. Mesti tutupan ku Allah. Ayam min hajilah min hajisu terkecuali tina sakira-kira dalil-dalil ahli kasih jaman ayin namu tegas nasanyana dalil mumasiru menyakuran di dalil kaneta dalil faka makmang kasat mamas'alah anawur sanyana Allah muhtaji pun etan mahijab bil akwan kana mangfirang alam semesta anil makhlukin tina para makhluk kabe Allah menungah hijabna kana urang ningalina kana wali jeng wali ge wali wali ye wali ku Allah Allah keneh bae dihijabna manehna urang dihijabkan para walina Allah ku Allah walina Allah oge dihijab jeung ditaekeunna ku Allah ditaekeun usulna ku Allah ditutupna ku Allah urang ningalina kana wali dihijab ku Allah teu bisa katingali ku urang mantap kade ieu mah aya jalmaan gagah ngarasa gagah ngarasa gagah ngarasa gagah dina bisa usulna teh ku dirina sorangan aing mah tukang ibadah aing mah tukang zikir aing mah tukang ibadah tara pernah ditinggalin maka aing mah bakal bisa nafi ka Allah nukiu sampe iragin suara bila-bila moal moal tina bisa bagus ngalengitin Allah dina permulaan anda lamun jalan geus dina hidayah nanti masrahkeun kabeh ka Allah nihayahna ge moal hasil ujungna moal hasil urang dagang dagang ku kabisa urang sorangan mangga moal ditaekeun daganganna sabab dari pasrahkeun ka Allah urang mah santen tetegenan kana kapinteran urang lain hidayahna dipasrahkeun ka Allah maka nu kitu geus bisa dipastikeun gagal. Tapi jalmana bodoh rumasa kapinteran di Allah kabodohan untuk merek paham Allah iya ini mah dibere bodoh ya aku Allah bisa dibere paham nuahirna ketegenan anak ka Allah bidayah dari pasrahkeun ka Allah aku ngaji waktu ngaji kajen teu ngarti sama sekali ya teteh tapi ketegenan anak ka Allah bari boga santri kan sebabnya nihayana ketika bidayah dipastikan ka Allah nihaya sudah pasti ya sama bakal untung
Abang di mana nama santri tadi pasikeun ka Allah ieu. Atuh hasilna ge ku Allah deui dibales. Siap tapi kobong tak capek kan sama santri 12 tahun 10 tahun sama santri dibikin ka aing, maka aing ku aing mere hadiah ka sia. Sok hati terbuka, majina terbuka, segala macam terbuka karena hidayahna dipasikeun ka Allah. Lamun bae ustaz pertama istiqomahna neangna lain neang hidayah ka Allah. Neang tujuanna lain lain ka Allah. Tujuanna tengah hayang boga anu, tujuanna hayang boga anu, hayang boga anu, hayang boga anu, maka hidayahna lain ka Allah. Ni hayangna moal hasil. Moal hasil ni hayangna nu kitu ujungna teh penentuanna teh geus moal hasil. Sabab lain hidayah ka Allah. Ari bidayah ka Allah nu bakal ngasilkeun kana seseorang dina nihayahna. Lamun bidayahna ngaco, atuh nihayahna ge bakal leuwih ngaco. Lamun bidayahna ka Allah, hasilna bakal beruntung. Kumaha bidayah? Kumaha bidayah? Tuluy ceuk di dieu cenah patida umang ka ari nuduhkeunana eta si dalil. Pahdida ulang kain untuk dan makhlukin ileh ka Allah wa usuluhum jengah datang dan makhlukin ila makrifatihim karena makrifatna makhlukin amrun asirun kalakuan hesek para hadirin iya kurang hayang bisa usul hayang bisa makrifatih kalakuan anu hesek anu kacida hesek nah sabab kandel pan awak kurang melipik kandel ku dosa kandel ku maksiat kandel ku harapan-harapan harapan lain ka Allah harapan kana anu kana anu kana anu kana anu sehingga ieu urang kacida hesekna hayang usul jeung hayang makrifat ka Allah teh ku hesekna hesek tapi ketika kolong geus dikersakeun geus dikarepkeun mah mulai hesek pangga babari dianggap jadi kekasihna Allah kadang-kadang jermana ge teu nyadar bahwa manehna geus dipilih ku Allah jadi kekasihna teu nyadar teh sabab Allah keur ngahijab kana dirina diangkat ku Allah jadi wali dirina teu sadar bahwa dirina teh walina Allah ditutupan ku Allah mantap wajar walina Allah teh henteu bae kiai henteu bae ustaz loba jalman bodoh loba punten paragang loba punten pajabat loba pajabat-pajabat dijadi walina Allah loba pedagang-pedagang menjadi walina Allah loba petani-petani menjadi walina Allah loba jalman suki-suki jadi petani jadi walina Allah loba eta mah kumaha Allah ieu ya. Jadi nu penting tingkatkeun ibadah tingkatkeun urang ibadahna sehingga urang diangkat ku Allah jadi kekasihna Allah sanajan urang teu sadar diri urang teh tos dipilih ku Allah jadi kekasihna Allah urang mah teu sadar karena dihijab ieu ku Allah dihijab teh dibere dibuka sabab jeung naon ku Allah dibuka ge atuh jalan teu beunang aku ayeuna ku Allah dibukakeun cek Allah sia teh wali aing neun naon urang dibukakeun naon hasilna mantap kalau dihijab ge, dah temenan di aku kurang, temenan orang aku kebaturan, aing walina Allah, temenan pan, mantap kalau siapa yang meninggal di kutub lah, siapa yang mesti angkat dari wali aing kan, siapa yang dari pada jauh, siapa yang dari pada jauh, itu mantap dihijab Allah, siapa mantu walina Allah lupa, lupa walina Allah lupa gitu. Ataupun orang sana jalan jalma-jalma anu soleh jalma-jalma anu soleh soleh jalma bodoh tapi soleh soleh luar biasa aku tidak tahu kurang disebut alamat nata itu walina Allah kita tidak tahu kita sebab itu tarik wali teh jalma-jalma anu benar-benar ibadah luar biasa yang Allah resepin kita bahkan Tuhan Syabdul Qadir jalani ayat padagang jeruk ibu-ibu jeruk di calon jeruk dina dina eta meja teh dina dieu dina nambahul tukang jeruk begitu eta simak tukang jeruk teh suka tukang jeruk eta kaambeuk ku Syekh Abdul Qadir Jilani keur ngaji kaambeuk he luar biasa ieu seungit amat ieu di mana ieu tempatna Syekh Abdul Qadir keur ngaji ka luar teh kaluar Syekh Abdul Qadir ninggalin eta tempat Syekh Abdul Qadir teh ninggalin keura para hadirin jalan ayam kamar tempat ayam selita saya mah ditempung jadinya tukang jeruk jadi saya tuh khawatir ayam sampai kente apal si ate mampung naon dina walina si lain autan lain nukoba lain rida lalkaib lain arwahan petarsa lain ujaba ayam sampai ke apal karena sifat kawalian si mampung naon sebenarnya si ate walina
Si Abdul Qadir sampai ke apa anak kawalian? Tahu dia kulhulhul martabat kita kawalian. Awe padahal mereka jeruk. Orang gitu itu teh. Jadi biasa pan kerjuan si Abdul Qadir jarang di pengajian. Mau baru darah gang teh jalan luar. Ibu-ibu orang wali nang Allah teh. Atuh geus nanyaon ku si Abdul Qadir jarang di kitu mah balik atuh suka mau. Atuh mau teh suka. Kumaha nama eta ditugaskeun ku Allah ibu-ibu teh kadinya teh dagang sote dagang pura-pura tempuan usina saha wae ngaji. Ada doang ngumpulin kenjai tulis tuh. Nor kalau ya Allah kenjai ta tukang ngaji ya Allah. Tadi tinggal di mana tugasnya itu doang. Artinya sanajan makomna wali sekalipun ari ngadua dari penatang dari sanggesna itu para wali-wali Allah mah ditutupan ku Allah sehingga dirina sorangan teu nyadar dirina teh wali Allah sabab lamun ku Allah kawaliana manehanna dibuka bisi-bisi ngaku-ngaku ka batur aing teh wali Allah. Jadi mangkali ku itu saeutik teh jalma manu ngaku wali Allah. Bahkan teu saeutik oge ku wali heuleuy jeung ngaku kitu lah teu saeutik. Ha itu mah heuh. Jadi geus kacauan urang. Lamun aing jalma manu ngaku wali Allah eta bohong geus sudah dieungeun geus ngaku. Ulah teh. Yang diyakini bahwa wali eta aya. Wali eta aya. Ngan ari ngaku mah henteu. Ari yang aya nu ngalah ieu ku kusan. Alam dia wali bagi kubumi. Tuhloi dari teteh, faidah solat mangkat di mana hasil dalika karena tayakna petunjuk bahwa seseorang wali li ahadim karena hiji jalma karena mangkat buka serta dalik minhatan hiji pamere atimatan nu gede. Wa minatan jeung nikmat jasimatan anu agung yasykurul syukur ahadhu ka Allah alaiha kana minha adima di mana urang hasil wa Allah dibukakeun sagala rufa'na mukasyafahna ku Allah dibukakeun mukasyafahna dibukakeun musyahadahna ku Allah dibukakeun sehingga ku Allah dipilih ngajadi kekasihna Allah syukuran gerak Allah. Syukuran bentukna kumaha ulah keureun sampe di dinya teruskeun ibadah anu sampurna ka Allah ulah geus jadi wali karena eureun ibadah geus Allah dimulyakeun eureun ibadah ulah kitu sambut syukur tabengan ibadahna ka Allah langkieu keur jadi santri rajin ngaji geus jadi kiai komo pang iya makalah kangus etan itu kos ngom wali ngus diangkat ku Allah di beri nikmat ngus urun ibadah etan kos gitu etan iya menjadi kiai mah aku perlu lebih tahu ngaji nah artinya maka anggeng santrina pake maga anggeng santrina maka anak ulah leha-leha ulah sapeuti ngaji isukan libu penting nari ngaji isuk ngalibu atau isuk ngaji di jam mesti ngaji isuk penting ngalibu ngarana kiai anu sapeuna ulah leha-leha magahana semangat deui urang ngajina kudu semangat hayu kudu ka eta kamari wengi teh para hadirin eta abdi teh diuleum ku Abah Haji Wardi cucuna Abah Haji Wardi di Kasumen. Pahinten daerah Kasumen mana di Kopok Genteng tak baju wargi. Kalusan, ni udah tujuhna mengikat itu. Waduh, ay malam Sabtu ni libur. Atuh pe Jumaat ada mesra opat alkohol. Ngaji mana udah libur itu kan? Artinya udah ngaji ibu itu. Udah semangat kena ngaji mah. Udah pe kaget tu non di pe Jumaat alkohol. Penting ay libur. Yeah, aku lah ya libur ngaji mah ngaji lah. Urang mah geus semangat ulah loba libur. Ulah loba libur, urang ngaji jeung barudak santrina. Eta mah cenah jeung budak santrina ge teu ngaraki kos teuing. Terus teuing. Atuh di dunya aya barang, mah di luar di luar kos teuing. Ya kaya obatan-obatan geus sareng bae. Urang mah nu kudu urang libur, urang mah urang loba libur. Kadil deui teh sabaraha. Ngan deui para hadirin yeuh ieu urang heueuh urang teh mahal urang
urang melaksana ieu gelas ieu supaya urang bisa dijieun pelajar ieu urang mah gelas moal aya cai dina jero gelas lamun geun nyician ieu si gelas teh bisa wadah cai teh manis bisa cai putih bisa oge ci susu bisa ci laut bisa ci sumur ngan aya fakil di aya jalma nu magal sarua urang ge mahal bisa salat lain urang bisa ada urang gelas urang bisa ngaji teh lain urang ngaji urang bisa ngadenge teh lain urang ngadengekeun Allah nungin urang sholat Allah nungin urang kerja urang Allah nungin ka urang gawe Allah nungin ka urang datang ka majlis Allah nungin urang bisa ngadenge Allah nungin urang bisa naleumpang bisa gerak sholat sakara rupa pakilna Allah urang mahal hebat amat manusia ngarep ku kakuatan dirina hebat amat manusia tak kabur ku dirina mampu ku terlompat gelas mau ayat cahit kadir lamun unu mawa mau ayat cahit kadir lamun unu nabutun mau ayat cahit lamun unu nungi kawe aduh salwa urang ya urang mahal iya urang mau tempat urang mau tempat Allah nu alfa'ilna menemakawe nama Allah ngan urang sama kadang-kadang kesadar lah kadinya urang mau ngerasa urang bayi mampu ngerasa urang bayi ada tuluy diwangmu wakadariga saayak namuh tajib alwali aliwali temus nadirun etalun harimah katutup dikata ifi tohir kudohir nanu kandel minas sonaji tina pagawean kalau kesisya tinu hina wa majin perkara yata ato anu datang karena wali pekana anu menang yata suwali karena mak min makuri wa masru tina dahar wa masru tinu tina di inu wa berihi majin usaliyah makuri masru atu wali teh ditutup sifatnya karena memang gede sifat basariana atu dahar biasa atu biasa minum biasa atu waktu jalan-jalan bahkan kadang-kadang nonton bola atu gitu nonton bola biasa nonton bola atu biasa kadang-kadang jadi panitia pajar mina atu kadang-kadang gitu sehingga kekanyawan kan dolohir bayang kudu mangka datang nan alih tidak menang itu tuh ilai ka Allah lalu sudut yang usut ila makrifati karena menyahutkan Allah amrun amrun asyirun eta kalakuan muhesin bita'ajubi usabab narima aneh yuta'ajabuk nudi aneh kemin hutina amrun fa'idha hasola mangka liman hasili ahadim kanih di dalma dari kaita ikhtida karena maka bukas kata dari min hatan adima pamere nuluhur nukede di Allah wa minatan jasimah jeng nugraha anu agung ya syukur maka nyukuran eta ahadu ka Allah alaiha kana minha jadi kieu para hadirin ketika urang pusaka hesek nah yang musuh ka Allah ketika mesti bikin ka Allah gara-gara syukuran mesti bere muka safah ku Allah mesti terbuka ya hati teh ningali sakali perkara teh Allah dirinya ingat urang gerak takdir Allah ingat urang ngucapkeun ti Allah ngadenge ti matur Allah sagala macam dibalikeun ka Allah gara syukuran ka Allah sabab mesti bere kaweh sabab untuk sakabeh jalma bisa menyadari gerak leungeun ti Allah, suhu gerak ti Allah, terus ningali batur nu gerak ti Allah, ningali hayam kokorok ti Allah, ningali cacing kusik-kusikan ti Allah, ningali ieu naon daun-daunan kieu ti Allah, geus gera syukuran ka Allah muasa geus marifat eta gera syukuran eta gera syukuran ulah didinya deuh ngarasa aing geus marifat ngaco nu kitu bahkan urang keur di pasantren geus datang ka imam geus jadi kiai deuh aing teu karasa jadi kiai wae ngaji eta lain sampai ka dinya tugasna can leureun sampai ka dinya tugasna sabab masih keneh aya di alam dunia doang kieu aya bupati geus eureun alhamdulillah abdi mah selamat dina jabatanna bukan keneh hirup teh bener masa sia geus bupati na kumaha bener teh hirupna cen bae can leureun kakek kan can leureun ke terus ke leulana nu bagusna mah dang geus pensiun atuh geus geura ibadah ka Allah robakeun zikir robakeun ibadah lain robakeun museum ya sami usa kali hadir fae. Lama insyaallah bagus. Ieu mah aya bagus. Terus itu. Aya ieu mah. Iya, mulai
apa kamu bingung cepil abdi nya mah nyari yang lain cepil bapak mungkin mau pamitos pensiun mari panaosan bae janji wayangnya bang pagahan bengke bapak alipan iya buah bang bapak katanya harus itu ya murah kita dosa bapak murah dosa bapak sama bener yang tau bang surat pensiun datang kalau kamu di kapal musim di laut astagfirullahaladzim lain itu menang musim oh sekalinya bang bun ya itu bang bun bang musim lagi balik dikit bang bun balik dikit musim lagi balik dikit tapi nanti pakai kain ini kan itu bangun abdi kan dongeng. Saya pegawai KS para hadirin di KMS Andina karena Tony Polus itu. Jadi kita mancing hobi kita mancing kalau upah dibagi apa lu tuh pak hobi orang-orang Riau. Mau hobi nggak mancing kan gagah nama pan mancing kita tiru dinten kata di laut kita tiru dinten di laut kita tiru dinten. Lamun mau bakal longgam karena pejimat mana mau deh. Mualaikum sanajan ku kepala anak ku direktur nak di orang misalan berangkat berbo-rebo di Jumat mualaikum pokoknya tetap nu bakal bersentuhan jeung datang kana pe Jumat mana saya mau bersumpah demi Allah selama saya mancing belum pernah saya ninggalin Jumat belum pernah jadi artinya meningkatnya ulah musuh sanajan memang hobi dan musuh asal wae jeung bambul ketika kesentuh dikasih-kasih dengan lain Sampaikan hayang ngaji galak kan dia dengan Sapina. Ayo bah ngaji ngaji Sapina biasa nyore. Kau mau bah kita ganjaran utawi dong hiji. Nulis utawi hiji dah. Utawi hiji ditimbang jeng amal kurang kesalahan bakal lebih berat utawi ya tak. Utawi berat tapi luar biasa tak bah. Buat nyore biasa. Sampai nyore Sapina. Luar biasa. Eta unggul tapi mamang gini. Misalnya kedua orang kuari ayah dia. Pak Jidi abamun. Ya ya Alhamdulillah. Baik, Pak Salami, Pak Kristian. Boleh kita belain nama. Oh, boleh kita belain. Baik. Terus kaya cek di dia cengawal hasil ujung hari kesimpulan. Anda usul dasarnya usul ila makrifatillah. Karena makrifat ka Allah ta'ala khuswa kaitan kueta inayatun pertolongan min Allah di Allah. Lagi kholamin lain kupaminta menangna urang ieu teh kaistimewaan ti Allah nyata ti Allah nyalira Allah nu nutup Allah nu muka Allah nu nutup Allah oge nu muka lain urang hebat lain urang nu gagah Allah nu muka kusabab Allah nu nutup Allah oge nu muka semata-mata mutlak inayah ti Allah pertolongan ti Allah lain gagahna urang lain dan gagah nak kurang lain gagah nak kurang lain dan gagah nak kurang. Jadi ya, imam kerdongeng para diri imam dong malagaan. Elta abi dengar ti dua bulan sanjan kukus cantrang apa tepang di Haji Wardi dari Kasemen cantrang apa tepang tu cantrang. Ayah nelfon, ya abah nitipin incunya kerekadinya, incu abah rekadinya opatan. Mohon bah, matur nuwun. Mungkin kami awak terus kadirnya abah ayah atau wis daya ge hayang ditoong. Akhirnya datang ge tincin-cincin nama teh jajak ditunggu bapakna jeung mana salam di abah cenah pura abah teh kadieu. Mohon. Kunaon eta teu rami 2 bulan kamari ninggal tujuhna atuh putrana wayahna cenah hayang dieun kan padahal geus nelpon sadajan. Kita harus gitu, ada bangun yang rahasia Allah, rahasia Allah. Padahal udah apa, jangan pernah panggil kan, gitu, jangan pernah apa Haji Wardi. Kasus itu teh, ini abahmu masih iya gitu. Jadi mertua anak murtado. Kasus itu teh.
Tah sahur di dia deui kumaha cenah? Wala bisa sabab jeung lain ku sabab deui. Wa kadalik jeung aya eta usul al-wali ari ngawat wali bal ma'rifatu balik ari ngawatkeun wali ashabul hirs bin ma'rifatillah ini mah ngawatkeun ka Allah. Urang hayang apal ka Allah mah babari. Urang datang ka pengajian ku saha? Atuh mengenal ka Allah mah bari amat. Tapi urang numpuan didik mah deui wali Allahnya. Hese ka? Mana yang wali Allah ya? Cekuran diri hese paturan dengan wali Allah mah hese. Jadi ayah gak nyahukin wali Allah lebih hese tinimbang orang kenal na Allah. Orang kenal ka Allah mandi nyanyi ke makhluk na Allah. Di aku Allah mengian sabab ayah na Allah atau ayah na kiai indah. Tapi orang kaya gak nyahukin kenal wali na Allah. Hese jasa ya. Hese jasa. Mual apal karena wali jenak ila wali na Allah. Tapi itu sama minat itu awas kade. Eta mah ibarat safari doang lah ya lamul wali ya ilal wali moal tak moal nyaho kana wali ilal wali terkecuali wali ulah dijadikeun tetegenan kabeh henteu sakabehna kitu henteu atuh kaos saya kan saya kudu jadi jarani pagapaleun karena mah pom wali awe teh ya wali naon wali naonna sakitu mah pom wali butuh bisa lobot teh apaleun mah pom naon bisa awe teh. Artinya nanti bisa sakabeh nak layak lamul wali ya ilal wali untuk lebih hese orang yang nyawakan karena wali lebih hese berbanding dengan ma'rifatilah ini memang kurang ma'rifat Allah lianau kenasanya na Allah ma'rufun dikanyawakan dikamali kusampurna na Allah wajah mali jengka erokan na Allah. Sementara wali kali wali mah tulis luka saku maha urang weh hati yang ulu dahar wali kama saku maha tak ulu dahar urang kaya selobuk jeng dahar wali kama tak selobuk jeng saku maha nginu na wali wali nginu dahar segala macam gitu. Bahkan kita satu kodir kayak pemajikan obat ya pak mantap putra satu kodir 50 putra satu kodir 50 di obat ya. Jadi kadang-kadang wali menyandung mau pak gitu. Kadang-kadang menyandung wali ya.